Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo. Sekilas, ketika kita, kalian melihat papan nama pesantren yang di Jawa Timur ini jumlahnya ribuan, sekilas sama. Tapi sebenarnya ketika kita cermati, pesantren itu berbeda-beda. Maka sangat penting bagi kalian yang ingin masuk pesantren untuk mengenal lebih detail tentang pesantren, sehingga kalian lebih mudah beradaptasi dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah perjalanan, karena sesuai dengan ekspektasi kalian. Dilihat dari penampilan kiainya, dari desain bangunan pesantrennya, dari pemahaman keilmuannya, dari sistem pengajaran pendidikannya, itu berbeda beda. Bahkan satu pesantren yang sebenarnya dengan pesantren yang lain yang sebenarnya memiliki sanad guru yang sama, itu bisa sangat berbeda, bahkan bisa bertolak belakang. Ada kiai yang sangat disiplin, selalu menggunakan pakaian resmi dimanapun beliau berada. Biasanya pakai gamis, pakaian tradisi di Arab sana. Mungkin sang kiai berniat untuk memberikan teladan, seorang muslim harus memiliki ciri yang khas dimanapun. Ada kiai yang berpenampilan sesuai dengan keadaan. Kalau sholat, ya, beliau berpakaian layaknya seorang imam. Kalau di ada pertemuan dengan para pejabat, pakai celana, jas, dan sepatu. Kalau sedang di sawah juga pakai kaos oblong. Mungkin pendapatnya ya sekadar nyaman saja. Tapi ada juga kiai yang menyamar, tidak ingin dikenali. Nah, mungkin ya kepingin lebih bisa menikmati hidup tanpa harus terganggu privasinya. Karena kalau pesantren itu besar dan banyak orang yang mengenali, itu mungkin dianggap repot. Itu dari sisi penampilan kiai saja kita sudah sangat bingung untuk menentukan. Padahal itu tidak selalu berkait dengan proses pendidikan dan pengajarannya. Yang kedua, dilihat dari desain bangunannya. Ada pesantren yang ya sekedar tempat berteduh, terbuat dari dinding anyaman bambu, atapnya juga atap ijuk kadang-kadang, sebagian juga genteng-genteng yang sederhana. Kalau hujan dipastikan banyak air masuk di dalamnya. Ada juga pesantren yang sudah memperhitungkan
kenyamanan. Ada juga pesantren yang sudah memakai desainer karena menurut pendapatnya mungkin sudah waktunya pesantren sama dengan bangunan-bangunan mewah yang lain, karena wali santri-santri yang datang tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah. Kadang sekarang ini sudah banyak santri yang datang dari kalangan atas, yang mereka sudah tidak lagi menjadi masalah tentang biaya berapapun. Ini dari bangunannya. Coba kalau kalian memilih, milih yang sebelah mana, yang seperti apa. Yang pertama tadi bangunannya mungkin ingin mengajarkan kepada para santri tentang kesederhanaan, tentang sikap hidup zahid mungkin. Dilihat dari segi pemahaman keilmuannya juga beda-beda. Ada pesantren yang secara ketat membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang memang dikhususkan tafaqquh fiddin. Maka di situ hanya mengajarkan agama. Kitab-kitab yang dipakai rujukan adalah kitab-kitab mutabaroh yang ditulis oleh para salafus saleh. Tidak memberikan ruang walaupun sedikit untuk buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama modern. Ada pesantren seperti itu. Tapi ada juga pesantren yang sudah menganggap bahwa ilmu itu satu. Tidak ada ilmu umum, tidak ada ilmu agama. Karena menurut pendapatnya, ilmu itu adalah ilmu Allah. Kalau ditekuni dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang jujur, maka seluruh ilmu sebenarnya bisa menuntun kepada Allah. Termasuk para ilmuwan tukang sihirnya Fir'aun itu sebagian berbalik, beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Musa sebagai utusan Allah, karena mempertimbangkan argumen-argumen rasional tentang Tuhan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih sungguh. Moga-moga vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang informatif, menghibur, syukur bisa menggugah jiwa, menstimulasi pikiran untuk membaca, merenungi, memberikan arti dan makna terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Para santri, bagaimana dengan pesantren modern Al-Amanah? Pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo ini termasuk pesantren yang baru. Dirintis tahun 1992. Berarti usianya sekarang sudah hampir 30 tahun. Modern karena keinginan pesantren untuk terus menyertai perkembangan zaman, untuk terus mengikuti, syukur bisa memandu
perkembangan zaman. Keyakinan kami, hidup itu seperti putaran. Ketika kita tidak ikut berputar, kita akan terlempar. Maka kita juga harus ikut putaran zaman. Tentu dengan filosofi, dengan dasar, dengan keyakinan yang kokoh, agar ketika kita mengikuti putaran itu, kita tetap kokoh dengan keyakinan kita. Syukur keyakinan yang kokoh itu bisa memberikan pencerahan dan penerangan kepada siapa saja yang ikut dalam putaran dunia itu. Pesantren Al-Amanah itu secara garis besar proses pendidikannya terbagi menjadi dua. Jam 7 sampai jam 3 itu pendidikan formal. Ada SD Antawirya, ada SMP Bilingual Terpadu, ada Madrasah Aliyah Bilingual. Semua prosesnya mulai jam 7 sampai jam 3. Menggunakan dua kurikulum. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum yang diharuskan oleh pemerintah. Kalau Aliyah ya Depak, kalau SMP atau SD juga Dikbud. 100% kita mengikutinya. Kita taat kepada apa yang menjadi arahan pemerintah. Maka para pengawas yang datang ke lembaga kami ikut berbahagia. Kami menghormati dan mengikuti apa yang mereka sarankan. Kurikulum yang kedua adalah kurikulum pesantren. Kurikulum yang dikembangkan oleh para asatid ustadzah di pesantren, sehingga santri memiliki dua rapot. Laporan yang kita sampaikan kepada wali santri, rapot prestasi pelajaran yang mengikuti pemerintah, dan rapot pelajaran kurikulum yang dikembangkan oleh pesantren. Jam 3 sampai besok pagi pelajarannya lebih banyak kepada anak distimulasi untuk melakukan sesuatu, menjadi sesuatu, dan bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan teman-teman dengan berbagai latar belakang budaya tradisi, dengan perbedaan umur yang kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun, bahkan perbedaan umur sampai 6 tahun. Dengan harapan ketika santri melakukan sesuatu bisa menerjemahkan pelajaran yang didapat di sekolah. Dengan menjadi sesuatu, seseorang bisa mencoba mengembangkan talentanya tentang kepemimpinan, tentang leadership. Maka organisasi santri di pesantren Al-Amanah itu demikian penting dan diasuh oleh ustadz untuk memberikan nasihat, pertimbangan, arahan agar masing-masing anggota organisasi menunaikan tugas programnya masing-masing dan bisa memaksimalkan latihan leadership itu selama 1 tahun.
maka ada ketua kamar, ketua gedung, takmir masjid, di samping organisasi yang namanya Dentri, Dewan Santri Al-Amanah, yang meliputi seluruh aspek kebutuhan santri. Ada yang bagian koperasi, kesehatan, bagian dapur, bagian keamanan, bagian tarbiyah, bagian kesehatan, dan lain-lain. Yang di awal tahun mereka dilantik, rapat kerja dilantik, di akhir tahun mereka harus mempertanggungjawabkan tugasnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, hidup bersama kelihatannya sederhana, padahal hidup bersama dengan saling menghormati, saling memuliakan, saling memotivasi. Mereka adalah para pencari ilmu, orang-orang yang mulia, karena pencari ilmu itu dikatakan oleh Rasulullah, orang yang mencari ilmu dan niatnya lillahi ta'ala, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Berarti para pencari ilmu adalah orang-orang yang mulia, yang sedang berjalan menuju surga. Walaupun seperti itu, ternyata dinamika hubungan mereka antara perbedaan kelas, perbedaan kamar, perbedaan tugas, itu kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, sehingga kadang-kadang mereka saling tidak akur, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita dorong mereka untuk bisa berkomunikasi, saling menghargai, saling memotivasi, karena mereka sebenarnya berjalan pada arah yang sama. Sistem pendidikan yang kedua di pesantren Al-Amanah itu tidak hanya bertumpu kepada guru atau ustadz sebagai sumber ilmu. Kita mencoba mengembangkan bahwa sumber ilmu itu sangat banyak dan beragam. Maka guru sebagai pribadi yang sudah dewasa dan terdidik memang untuk menjadi guru adalah dirijen dari berbagai unsur yang ada di pesantren, dan berbagai unsur itu didesain, dirancang untuk bersama-sama memberikan situasi, menuntun santri menjadi pribadi yang kita harapkan. Maka di pesantren kita tentang kebersihan mendapatkan perhatian, karena kita ingin anak mendapatkan pelajaran kebersihan dari mereka membersihkannya, juga dari sesuatu yang mereka lihat bersih. Ini akan pasti tertanam di dalam jiwa mereka. Keindahan juga menjadi pertimbangan, sudut manapun harus diperhitungkan dari aspek keindahannya. Paling tidak ada tanaman-tanaman kecil yang membuat sudut itu menjadi berbeda, agar yang dilihat oleh anak, yang dilihat oleh mata, itu menjadi nyaman dan indah, menyehatkan mata. Demikian juga desain bangunan diharapkan juga menimbulkan sesuatu rasa bahagia di situ. Bunga-bunga yang bermacam-macam, buah-buah yang bermacam-macam. Ternyata situasi yang kita kembangkan ini membuat anak betah. Para santri, para wali santri, barangkali panjenengan misalnya rawuh di pesantren tidak pada pagi hari, pada malam hari, santri kita bisa menikmati suasana itu dengan belajar di sembarang tempat.
bisa di halaman kelas, halaman asrama, di bawah pohon, di gazebo, atau di mana saja. Ya, tempat itu layak untuk belajar. Yang lebih menyenangkan lagi kalau wali santri datang ke pesantren setelah subuh, setelah selesai jamaah subuh, maka kita akan mendapatkan macam-macam burung yang sedang memamerkan bunyinya. Ada burung kutilang puluhan jumlahnya, ada burung terkuku, ada burung perkutut. Burung-burung itu nggak mungkin bisa menyanyi di satu tempat kalau situasinya tidak memungkinkan. Mereka bukan hanya menyanyi di pondok kita, tapi juga membuat sarang-sarang tempat mereka beranak pinak. Ini bukti bahwa pesantren Al-Amanah ini bisa menggunakan seluruh areal yang dimilikinya untuk bersama-sama dengan guru menciptakan situasi, mengantarkan para santri ini ke arah tujuan yang ingin kita capai. Para santri, barangkali itu informasi sementara, nanti akan kita sambung pada kesempatan yang lain, karena mempertimbangkan durasi vlognya biar tidak terlalu panjang dan membuat para santri nanti bosen. Moga-moga informasi yang sekilas ini menambah referensi kalian untuk memastikan pesantren mana jenengan atau saudara jenengan atau keluarga jenengan, anak-anak jenengan akan tinggal. Tapi yang paling penting, di pesantren manapun kalian harus berniat dengan ikhlas, karena dengan niat yang ikhlas itu membuka pintu akal dan jiwa anak. Seberapapun sederhananya pesantren itu, maka Allah akan melengkapinya, Allah akan menyempurnakannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhiran, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.